Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terjumpa kembali dengan channelnya Bu Empat Putra. Nah, kali ini saya mau masak ceker mercon ya teman-teman. Yuk ikuti video saya. Bumbu-bumbunya ya teman-teman, sudah saya siapkan di sini. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, ada kemiri, jahe, ada tomat, daun jeruk, dan 2 batang serai. Dan untuk bumbu-bumbunya ini akan saya potong-potong dulu, kemudian mau saya goreng dan akan saya blender ya teman-teman, karena terlalu. Cekernya sudah saya cuci, sudah saya kasih perasan jeruk nipis sama garam, kemudian mau saya rebus. Kita didihkan air dulu, goreng bumbunya sampai matang. Mendidih, kita masukkan cekernya. Aku mau tak godok dhisik cekere ya teman-teman, ben engko empuk nyunyut karo ben enggak amis. Sudah mateng ya teman-teman, mau saya tiriskan dulu. Ini bumbunya sudah saya blender ini teman-teman. Selanjutnya kita tuang bumbu yang sudah di blender. Aduk-aduk. Ini enggak saya kasih tambah minyak ya teman-teman, karena tadi saya sudah goreng duluan itu bumbunya. Kita aduk-aduk terus. Lalu kita masukkan 2 batang serai, 2 daun jeruk. Kita tumis-tumis sampai agak menyusut airnya. Dan tidak lupa ini saya tambahkan bumbu lagi seperti biasa. Ada garam, ada kaldu, ada micin, ada gula pasir. Kita masukkan tomat iris. Masukkan air. Mendidih ya teman-teman, kita masukkan cekernya. Kita aduk-aduk. Kita mau tambahkan kecap manis. Kita tutup, kita tunggu sampai 15 menit. Anak-anak ya teman-teman. Nah, itu lagi murojaah ditunggui sama bapaknya, ketiga anak saya. Anak saya memang laki-laki semua. Yuk ikuti saya mau lanjutin. Sudah masak ceker merconnya. Menunya hanya sederhana saja, ceker mercon. Mas Alzi, titik apa kah? Kata ini sih kas. Titik-titik dulu. Mari teman-teman, kita makan malam. Kita berdoa dulu.
Enak ya teman-teman. Mas Ozi enak enggak? Enak sekali. Alhamdulillah, makannya sudah habis. Cekernya juga sudah habis, teman-teman. Nikmatnya luar biasa. Sekian, terima kasih teman-teman telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.